jeruk nagami yang berasal dari Jepang. Jeruk yang bisa dimakan berserta kulitnya ya. Nah, kita akan review tentang jeruk nagami yang populer ini ya di kalangan masyarakat, karena jeruknya gampang sekali berbuah dan cantik banget untuk buah-buahnya. Ya, jeruk nagami yang berasal dari negara Jepang ini sangat populer di Jepang ataupun di negara kita Indonesia ini ya. Untuk jeruk nagami ini gampang sekali berbuah. Dia ini hampir tak kenal musim. Setelah berbuah bisa berbunga lagi untuk membuahkan lagi. Ada tiga jenis jeruk yang bisa dimakan dengan kulitnya. Selain nagami ini ada jeruk kintan, terus ada jeruk tongheng. Adapun jenis jeruk nagami bulat ya, orang-orang biasanya menyebutnya dengan jeruk nagami dolar. Kalau ini jeruk nagami yang lonjong, yang biasa dijumpai. Untuk karakter daunnya seperti ini teman-teman. Nah, agak bergelombang untuk karakter daunnya, dan ini bisa menghasilkan banyak buah. Dia doyan sekali sinar matahari ya untuk jenis jeruk. Nah, seperti ini buah-buahnya jeruk nagami. Aduh. Nih. Nah, untuk rasa buahnya tadi asam ya, asam dan agak gurih, menyegarkan. Yang bikin manis itu kulit buahnya ya, tapi cenderung asam untuk buahnya. Oke, terima kasih sudah nonton video kita. Semoga bermanfaat dan menghibur. See you.